Halo guys, welcome back to my YouTube channel Yigawa. Udah lama banget aku nggak buat video yang langsung ngobrol-ngobrol gitu. Sekarang aku pengen buat video reaction, tapi ini reactionnya dari pribadi aja gitu, bukan langsung. Biasanya kalau video reaction itu ada video di atas ini dan aku reaksi seperti itu, tapi ini bukan. Ini hanya sebenarnya lebih ke sharing pendapat gitu sih. Itu tentang video yang lagi viral saat ini, bukan yang week-week gitu ya. Ini video tentang beauty vlogger yang baru naik daun. Kemarin aku sempat lihat berita di Instagram dan YouTube, ternyata dia udah banyak banget view, dan itu hampir 1M guys, hanya dengan modal 25.000 beauty vlogger satu ini bisa, ya benar-benar amazing banget. Sementara aku udah dari 2013 ya buat itu. Nggak penting sih guys, tapi yang penting namanya siapa sih itu, si KKI ya. Aku suka gaya dia nyampein itu seperti beauty vlogger yang keren dan kece banget, walaupun dengan modal seadanya gitu. Dia bilang, she doesn't a beauty vlogger, just wants to learn together. Jadi dia nggak kayak, ya saya bukan beauty vlogger seperti yang lain, cuman saya ingin saling berbagi, sama-sama belajar. Jadi dia kayak simple gitu sih, dan dia nggak malu gitu dengan ekspresi yang seperti itu. Jadi dia benar-benar, aku salut banget sih sama dia. Dia beruntung bisa masuk, bisa ketemu si Rans Entertain, si Nagita Slavina. Itu sebuah kebanggaan banget bagi orang-orang biasa ya seperti kita, bisa ketemu artis gitu kan. Terus dia bisa viral banget, masuk di beberapa koran, dan ya termasuk Om Deddy Kobuzar juga manggil dia. Aku itu salut banget, karena aku dan teman-teman beberapa selebgram lain itu ngusahain banget gimana bisa masuk ke acaranya Hitam Putih. Tapi memang ya basically karena kita cuma berusaha buat video-video, masih belum beruntung, belum seberuntung KKI ini. Kalau bisa pengen deh kayak dia. Jadi gitu, kadang keberuntungan itu nggak ngelihat siapa aja ya. Kita bisa nyoba dan terus nyoba. Yang pasti aku juga lagi belajar gimana caranya bisa seperti dia, tapi mungkin ya dengan cara lain, enggak dengan beauty vlogger lagi, karena kan udah ada dia kali ya. Buat lo guys, dimanapun lo berada, jangan pernah malu untuk berekspresi, karena berekspresi itu bisa jadi suatu saat akan memberikan keuntungan. Dan ya sebenarnya mengeluarkan ekspresi itu dari jiwa lo sendiri, merasa senang dan bahagia gitu. Jadi nggak perlu mikirin kayak gue nih, sekarang YouTube gue baru 83 subscriber, walaupun yang nonton filmnya cuman beberapa, ada 3, ada 4, dan video gue udah sampai 500-an. Kan kita nggak tahu video yang mana yang bakal viral, karena netizen Indonesia itu ya seperti itu. Dia nggak bisa kita harus kayak gini nih, harus kayak gini, nggak juga. Jadi take it slow, let it flow, maksudnya buat aja dulu, nanti suatu saat jika memang lo ada punya keuntungan, pasti bakal datang juga. Support KKI, don't forget to subscribe and like my video.